Waduh, gila banget. Wah. Keren. Ini lansiran dari Suzuki. Yang mau enduro atau itu, nah ini langsung dipraktikin nih sama ownernya, Om Rizky. 55.000, ya. Paham dong, 55.000. Nah, jadi ya. Oh, William, woi. Oh dia. Mantap. Nah ini guys, jos kandos. Nih, torsinya gede banget, langsung dibutuhin sama ownernya. 400cc Suzuki DRZ 400. Motor sehat, siap touring, siap keliling dunia, siap trabas-trabasan, siap apa aja lah pokoknya, naik trotoar, naik pohon juga bisa nih motor 400cc. Nah tuh, dengan harga 50. Ini buat supermoto nih, sudah pakai air radiator. Teleskop ini sudah pakai upside down, gede banget. Ini ada preload-nya di sini. Ini 400cc, biasanya buat enduro ataupun biasa untuk kecepatan di jalan jelek ya, apa sih istilahnya? Itulah anak track pasti tahu. Ini buat tracker nih itu semuanya. Besutan Suzuki yang padet lah, ini dibuat liar, wili, apa, sekarang enak banget. Oh, itu DRZ 400. Untuk speedometer ini, tuh, nah ini dia nih, sudah digital. Dia ada tripnya juga, termasuk ada jamnya. Trip A, trip B, untuk bensin nggak ada ya di sini ya. Dia di sini takinya hanya berapa sih, sekitar 4 liter, 5 liter ya kalau nggak salah. Terus ini panel-panelnya ataupun instrumen saklar-saklarnya udah beberapa ada tambahan nih, mungkin ada start engine-nya di sini. Sorry, ini tetap di sini. Dia ada engine cut-off-nya. Ini sebentar. Ini kopling ya, Mie? Kopling, di sini udah ada handguard-nya. Dia nggak ada kickstarter ya, karena 400cc. Cuma ini juga, karena gua awam. Lihat dia. Cara ngikutinnya gua bingung. Bentar deh. Tapi ini motor asli sehat. Buat tanya-tanya, kayak turun ke sawah, ke hutan. Ini hasilan Suzuki nih, sebentar. Nah ini langsung aja nih, sama omnya nih, sama ayah punya, Om Rizky, sang legendaris. Nah ini dia vlog dan kedatangan tamu langsung dari Om Rizky. Nah, dia tahu dah tuh selah-selahannya. Lampunya sudah pakai itu ya, pakai apa sih, angel gitu. DRZ 400, punyanya Baroka Garage, dibuka harga 55 juta. Yang mau suka enduro, tanjak-tanjakan, ataupun yang seneng trabas, yang seneng ini sudah seminya, ini sih udah buat jalan raya ya motor ini ya. Jadi kayak street factor gitulah, apa sih istilahnya, supermoto. Nah, buat supermoto. Untuk supermoto oke banget nih. Gas track juga gak masalah sih, karena torsi gede banget. Tuh, ngeri lah pokoknya.
Ini dia DRZ 400. Ada adanya tuh WR155. Ini 400cc, langsung masuk sensi tanpa diusir, syah tanpa diusir. Bisa masuk mall nih motor, biar trail juga. 400cc, bro. Ini udah LED semua nih tambahannya, koplingnya. Kopling racing ya, apa sih istilahnya? Anak supermoto tahu lah, paham. Ini 400cc. Tahun 2009 nih, tahun 2009 masih muda nih. 400cc. Sudah injeksi om ya? Karbu ya? Karbu kotak ya? Karbunya ori Mikuni om ya? Iya tuh, karbunya ori. Nah, ini kalau nggak salah Mikuni ya. Masih ori, 400cc. Kalau knalpotnya pakai VX. Devin custom. Kalau nggak salah sih, takut salah ngomong. Untuk depannya asli, front depannya sudah offset down. Wah, wow, geberannya ngeri tuh. Padat banget, padat. 400cc, satu silinder. Waduh, gila banget. Wah. Keren. Ini lansiran dari Suzuki. Yang mau enduro atau itu, nah ini langsung dipraktekin nih sama ownernya. Om Rizky, 55.000. Ya. Paham dong, 55.000. Nah, itu dia. Oh, William, woi. Oh, dia. Mantap. Nah, ini guys. Jos kandos. Nih, torsinya gede banget, langsung dibutuhin sama ownernya. 400cc Suzuki DRZ 400. Motor sehat, siap touring, siap keliling dunia, siap trabas-trabasan, siap apa aja lah pokoknya, naik trotoar, naik pohon juga bisa nih motor 400cc. Nah tuh, dengan harga 55.000 dapat moge 400cc, bisa masuk mall lagi. Ya enggak? Udah moge nih motor nih. Aduh, liar sekali tadi. Luar biasa. Ini dia DRZ 400, lansiran Suzuki, punyanya Baroka Garage. Nanti deskripsi sama linknya di bawah ya, nomor teleponnya di bawah. Bisa langsung ke kontak ownernya untuk tanya-tanya unitnya, harga berapa, kelengkapannya berapa, nanti ada di bawah, di deskripsi. Oke, ini dia DRZ 400, lansiran Suzuki, 400cc. Terima kasih.